ini kegabutan yang enggak penting. Bahan masih kecil-kecil, kita coba buat grouping. Bahan masih kecil-kecil, kita coba buat grouping. Gak tahu nanti jadinya seperti apa. Kebetulan usia baru 4 bulan. Jadi sebenarnya black pen itu gak harus kita ada perlakuan khusus, harus seperti ini, seperti itu. Jangan takut mati. Ini akan sepertinya bahan kita kurang. Masih kurang rapat. Bahan saking banyaknya jadi bingung mau buat apa. Total berapa batang itu nanti mas? Saya itu udah hingga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. 14 harus ganjil ya? Ya. Dapat orang lain bingung ini bahannya kurang, tinggal ambil aja. Proyeksinya ke depan seperti apa mas, ini mas nanti programnya? Jadi karena sebenarnya itu kan kurang besar ya untuk black pen-nya, karena emang untuk
bahan kita baru punya yang segini, dan kebetulan ada pot, dan cuaca mendukung karena hujan, gak ada kerjaan, jadi kita buat iseng-iseng aja. Ya, ini berarti 15 ya, 15 batang, sisanya berarti masih ada sekitar 12.900an. 12.900 batang. Kayak kita nggak apa, gabut. Tinggal kita cari lumut nanti. Kolaborasi ya mas ya, yes. Karena saya sebenarnya juga masih belajar fisik, saya cuma petani mas. Oh gitu. Bukan bonsai. Ini master dari mana ini mas? Dari mana? Kita mendatangkan master jauh mas, dari Magelang. Wih, dari Magelang. Transport PP pesawat. Sangat hebat. Ini bapak manajernya ini. Saya. Oh, penghibur. Jadi gimana pak ini tadi pak? Penggemar gimana? Pulang kerja pak gimana tadi? Saya belum pulang. Oh, belum pulang. Di sela-selanya hampir. Oh, gitu-gitu. Mantap. Jadi di sini kita nggak repot untuk cari lumut. Karena kebetulan juga semua bahan ada. Sudah seperti supermarket bonsai. Kita harus kemana-mana, di atas rumah, atap rumah pun sudah tersedia bahan alami. Hijau sekali, bagusnya. Dan subur. Melimpah dan subur bahan seadanya. Jadi biasanya kalau lagi musim panas itu nanti kita sungkup tutup, tapi karena ini musim hujan saya rasa tidak perlu ya. Ya mas ya? Iya. Tidak perlu ditutup. Sebenarnya kalau buat kontes jemur bonsai yang bukan kelas nasional udah berani nih buat ditampilkan. Konsep perbonsaian, karena kita bahan melimpah dan kebetulan cuacanya gerimis dan juga baru punya bibitan. Itu buat apa mas? Ini tanda bagian depan